Kalau misalnya kalian cuma punya waktu terbatas gitu ya untuk menjelajahi Hong Kong, aku akan kasih kalian 3 tempat market yang wajib kalian kunjungi. Jadi semuanya itu bisa kalian dapetin di 3 market ini dengan waktu yang sangat terbatas. Ada si Hotstar, Mo. Sebenarnya Hotstar ini asalnya kan dari Taiwan, Taichung. Nggak apa-apa ya, kita mampir dulu ke situ bentar. Ini mereka udah ada dari tahun 1992. Kalian tahu nggak, ayamnya tuh nggak pernah dibekuin gitu loh. Tapi yang aku beli malah kentang dan jamur. Saat makan, aku makan yang hash brown dulu ya. Super super yummy. Lu ngapain sih goyang-goyang? Bingung antara mau yang turun begini atau begini. Ini emang paling enak kalau makan di panas-panas ya. Kaki lu gua patek paku ya. Dan ini ada rasa-rasa sedikit lada, ada bubuk-bubuknya. Kan ada hash brown yang dalamnya kan pas digigit kayak kepisah-pisah semua kan. Ini dia nggak kepisah dalamnya. Mereka menyatu, bondingnya kuat. Belum putus mereka. Nah, coba jamurnya. Ini masih kangen kan sama JNG Chicken sama jamurnya mereka. Iya, padahal mereka jual chicken ya. Aku belinya nggak ada chicken. Wah, jamurnya enak sekali. Tapi dia ini ya, dia tepung yang ini lebih agak keras daripada yang JNG. Tapi dia ada bumbu-bumbunya, ada yang barbeque, ada yang apa lagi tuh. Ada 3, aku minta yang ini yang banyakan. Yummy. Market yang pertama, kalau kalian suka komik, kalian suka mainan, kalian suka video game, ini market pertama yang cocok banget buat kalian. Masih jalan lurus ke sana, deket lagi nyampe kok. Kita mulai market yang pertama ya. Di area ini banyak banget yang bisa bikin kalian salfok. Dan bikin aku juga salfok sih. Ini bisa dapet nih. Gak bisa lah. Udah jangan salfok dulu yuk. Oh bukan ini yang lu tuju? Bukan, masih depan nih. Sino Center salah satu pusat perbelanjaan modern di Kowloon. Bahkan diakui secara luas sebagai kiblat bagi pecinta mainan, anime, penggemar komik, dan game. Cuk, ada ini. Cuk banget. Beli gak? Dan banyak banget mainan yang unik di sini. Bahkan yang jarang aku temui di negara lain. Plus, harganya jauh lebih murah dengan barang yang original. Ada juga pajangan dari karton gitu. Aku beli yang versi Shinchan. Jadi nanti kita rakit sendiri sampai hasilnya 3D kayak gini. Tenang, ada instruksinya pakai bahasa Inggris. Ada juga case handphone. Terus ada yang bikin aku salfok dong. Ini apa sih? Untuk apa sih? Mousepad. Nah, pas dong buat diri. Tapi kan gue gak pakai mouse. Nah, iya makanya. Mousepad-nya pakai ini, lucu kan? Tanganmu kena patah sih. Oh, kalau kalian berencana liburan ke Hong Kong, jangan lupa bawa adaptor kepala 3 ya. Ini dia, tapi mau yang gede. Otot-otot kita kalau berkumpul jadi gini nih. Kok Giant sama si Suka? Katanya udah tobat. Gak masalah. Ke tahun depan. Ini udah tahun depan dari tahun kemarin loh. Ini juga gemes banget deh. Jadi kita tuh harus susun sendiri dari nol gitu loh. Tentu aja ada buku panduannya. Mereka punya ukuran kecil, sedang, dan besar. Jadi harganya berdasarkan ukuran yang kita mau beli. Dari sekian banyak toko, ada satu toko khusus untuk Hong Kong Kantong Pop Boy Group yang namanya Mirror. Kalian tahu nggak? Selama di Sino Center, aku kebanyakan salfok sama dunia persincanan dan percurutan. Ah, pusing. Sampo mau beli sampo? Mana? Kan kayak lokal loh di sini belanjanya. Sampo, tisu gulung. Tisu basah. Kalau kalian main ke sini, kalian jelajahi aja ya setiap lantainya. Nanti kalian bisa nemuin card game atau tara, toko komik. Tapi sayangnya ini lagi tutup. Cari karyawati jujur, bertanggung jawab, tidak malas. Gak suka ngemil. Tidak suka YouTube-an. Gak masuk kriteria. Kita ke
yang cari ya? Iya. Komik Shinchan ya? Yaudah kan bulan depan kita ke Jepang. Emang iya? Iya kan? Lu emang kali liburan. Dan untungnya ada satu toko komik lainnya yang buka. Aku suka banget sih tempat ini. Kalau kalian punya minat yang mirip aku, kalian pasti akan jatuh cinta juga sama Sino Center. Kita cari makan dulu ya. Nih kalian bisa banget nih nyari-nyari perhiasan juga di area sini. Kalau kalian udah puas belanja oleh-oleh atau untuk nambahin koleksi kalian, sebelum menuju ke tempat kedua, ada baiknya kalian ngambil-ngambil dulu di area sekitar Sino Center. Jangan kaget kalau misalnya ada yang samperin kalian dan mereka nawarin menu yang dijual di restorannya. Tapi aku lagi gak mau makan berat karena penasaran banget sama salah satu stall di seberang. Dia jual berbagai macam sate dengan tusuk yang sangat panjang. Terlebih dagingnya juga besar-besar sih. Aku beli satu. Aku tadi kan minta spicy. Ini ada ketumbar yang ditumbuk gitu loh. Ada cabai bubuk. Yummy. Yuk. Untuk minum, aku sengaja datengin toko Chatramu. Kali ini yang aku pesan bukan Thai tea ya. Aku sengaja mau coba menu barunya mereka. Tahu nggak, mereka juga ada menu ice creamnya. Tapi sayangnya baru dijual 2 bulan lagi. Ah, kecepatan nih aku datang ke sini. Aduk dulu. Cheers. Ini menurut aku sedikit manis ya, walaupun ini udah less sugar, tapi manisnya pas kalau buat aku. Biasanya kita yang minum yang di Thai tea itu kan dia agak pekat kan. Terus rasanya pekat gitu, kalau ini nggak kayak gitu. Kayak ada wangi-wangi bunga gitu ya. Ini masih satu area. Jadi kalau kalian tadi sukanya anime segala macam kan di sebagian sana. Masuk ke sini sebelah kiri itu udah ladies market. Ini surga dunia buat kalian yang pingin belanja pakaian, tas dan kawan-kawan. Jalan kaki dari Sino Center cuma 4 menit. Ladies Market salah satu tempat favoritnya penduduk lokal dan orang asing. Soalnya, specialty dari market ini adalah fashion dengan harga terjangkau. Tapi sebelum kita explore ini, aku mau ngopi bentar boleh ya? Coffee shop ini emang gak terlalu besar sih, tapi artsy banget. Dan aku pesan kopi yang menurut aku unik sekali. Ini rasa mentimun nih, biar sehat. Tahu deh rasanya gimana. Rasa pecel ayam. Lebih strong rasa mentimunnya daripada kopinya. Mungkin buat orang yang gak suka kopi sebenarnya cocok kalau minum ini. Cuma karena aku gak suka jus mentimun. Aku suka mentimun digadoin, tapi kalau dijadiin minuman jus itu aku kurang suka tuh. Buat kalian yang gak suka kopi, tapi pengen nyoba kopi, terus maunya sehat, nah ini cocok. Aku kan anaknya kurang sehat. Ini favoritnya mereka di sini. Ini dalamnya potato. I like it. Pada dasarnya ini kayak tamago sih, cuma diisiin kentang sama dia. Aku suka kentangnya nih, kentang rebus dipotong dadu. Rasa telurnya sendiri, kan biasa kalau telur, kalau misalnya kita kasih gudal dikit kan ada manisnya. Nah dia tuh kayak gak dikasih apa-apa, jadi rasanya tuh kayak rasa telur. Kayak amis sih, tapi bukan amis. Ketolongnya sama ada si mayo. Nanti abis ini kita keliling ya, kayaknya ada yang harus aku beli gitu. Seenggaknya satu aja yang aku pengen beli. Telur itu dari ayam. Apa aku boleh makan? Mari kita mulai menjelajahi market ini. Nah, beli cong. Tapi gak cukup. Gak muat pakai ini. Ah, bisa. Gak bisa, gak cukup. Bisa. Ini tas lucu-lucu banget sih buat anak-anak. Cong, ini bisa gak buat di hotel? Gak usah belilah. Satu doang.
Abis di hotel nggak ada colokan dua? Is it good? Nice. I use it now. Ah, okay. No. Hong Kong hotel this one. Oh yeah. Xie. Okay, xie. Kalian jelajahi aja satu persatu ya. Mau beli koper juga bisa. Mau dompet gambar mata uang Hong Kong juga ada. Dibeliin jepitan gak mau? Iya. Halo. Boleh gak? Kok kayak balerina gak? Kayak balerina gak? Kayak bencong. Selain itu, kalian juga bisa pilih-pilih buat nambahin koleksi fidget spinner atau rubrik. Di sini juga ada supermarket, mereka jual produk-produk luar. Aku mau cari yakisoba yang kemarin itu, ah. Itu dia. Mana? Itu, masa lu gak kelihatan sih, gua aja kelihatan. Mana sih, Jo? Coba, lihat dong yang bener dong, ah. Yang itu. Nih lihat, pemirsa aja ngelihat nih. Apa sih, Cong, yang lu cari? Cong, kok pulang-pulang pakai ini, Cong? Iya, bener. Bawa-bawa koper. Nyokap gue bilang, kasihan banget anak gue di deportasi. Nyokap lu langsung bilang, iya sehat. Kalian juga bisa lihat-lihat airport case. Terus akhirnya aku jatuh hati sama pot bunga berbentuk kucing. Ini kucing atau anjing ya? Dan harganya juga gak mahal. Aku sih mikirnya ini bakalan aku taruh dekat meja TV. Bakalan aku pakai untuk taruh kunci mobil, obat tetes mata, dan lip tint. Meskipun ada kendala bahasa, tapi aku berhasil beli ini. Dan mereka juga ramah banget, parah. How to say thank you in Hong Kong? Koche. Thank you. Koche, say. Bye-bye. Ini untuk tempat tidur aku aja, iya. Tadi siang kan kita udah nambah koleksi anime, komik, mainan, atau beli oleh-oleh action figure di Sino Center, Ladies Market untuk kalian ngerasain atmosfer belanjaannya penduduk lokal. Hong Kong ini kan punya market banyak banget yang menarik gitu, dan variatifnya tuh banyak. Cuma balik lagi ke konsep video aku di awal, kalau kalian punya waktu yang terbatas dan sedikit banget untuk explore Hong Kong, salah satu market terbaik di Hong Kong ini adalah Portland, di antara Argyle Street sama Dundas Street. Di Portland Street, banyak banget bar dan hiburan malam. Dan mereka tuh terkenal dengan lampu signboard di malam hari. Sekarang saatnya kita ngenyangin perut. Dari sekian banyak tempat makan, aku mau ajak kalian ke sini. Ini tempat yang wajib banget kalian kepoin. Dia tuh adanya di lantai 5. Jadi naik liftnya emang harus nyambung 2 kali, semacam naik angkot. Tapi kerumitan ini sebanding dengan makanan yang akan disuguhkan. Meskipun ini tergolong baru ya, karena restonya baru ada tahun 2021. Tapi aku harus setuju dengan hashtag mereka, happiness is here. Beneran sih, gak cuma ngomong doang. Ngedit bagian ini bikin aku menderita. Menderita karena aku gak tahu harus makan yang serupa kayak gini di mana. Di meja lengkap banget nih, ada menunya. Kalian bisa lihat dengan tenang sampai tahu mau pesan yang mana. Tombol pertama untuk tambah air, kedua untuk panggil pelayan, ketiga untuk ala carte, keempat untuk batalin. Sendok dan sumpit ada di laci bawahnya. Minuman ini dapetnya gratis, tapi karena aku mau minum yang manis, jadi aku pesan coklat smoothie. Saat makan, kita coba yang ini dulu ya. Ini sebenarnya dikasih mayo sama dia sausnya. Cian. Super yummy. Ini udangnya kayak dicincang gitu, tapi nggak halus ya. Gendut. Aku pikir tadi udangnya tuh yang cuma ala kadarnya gitu, ternyata penuh. Nah, bukan mayo. Mas, cocok sekali. Udangnya sendiri itu rasanya manis. Tapi kalau kalian suka agak-agak asam dikit, nah cocok nih pakai mustard. Ini crunchy sekali. Ini aku bahan sesuai dengan namanya white curry.
ini aku nggak tahu ya, ini karena enak banget atau karena aku lapar ya kan. Dari tadi soalnya kita ngemil, belum makan beneran. Ini nasinya aku mau setengah aja. Kita juga diambil lagi nih nasi gua. Enggak. Besok-besok sih pasti gitu deh. Enggak, cara makan aku ini harus diaduk-aduk nih nanti. Tapi sebelum aku aduk, aku mau coba dulu ya. Oh my god. Kayak ini. Ih, kayak masakan Indonesia. Apa? Apa itu? Ayam rebus, kari, bukan kari, kayak ayam. Sebel nih. Opor, mirip banget sama opor. Enak banget. Oh my god. Duh. Dan ini biasanya kalau makannya di rumah kayak gini sih aku potong cabai rawit sama kecap asin dikit. Kayak ada rasa ininya loh, bukan jahe, apa sih? Segar sekali. Manis, rempahnya berasa, nasinya hangat. Aku baru tahu loh kalau nasi hangat tuh ternyata kadar gulanya lebih tinggi ya daripada nasi udah dingin 12 jam katanya. Baru tahu aku. Enak kali. Daun bawang, enak nih daun bawang. Kita dua-dua ya. Aku mau coba sama ini. Super yummy. Ini makan nasi sama kuahnya aja. Ini begini aja udah enak. Dan sama aku pesan satu lagi. Agak enak. Serat, minum dulu. Cheers. Oh, enak sekali. Ini berasa banget Ovaltine. Ovaltine kan emang strong banget ya. Khas gitu ininya dia. Curut, ayo minum. Gelak. Ha. Ininya dulu, sausnya sate. Chan. Iya, tetap pakai bumbu kacang, tapi nggak kayak sate di kita rasanya. Supnya itu ada 4 opsi, ada white curry, yellow curry, sate. Ini aku pesen yang sate, sama yang noodlesnya ini aku pilih yang vermicelli. Dan dagingnya ini beef. Tiga ini udah berhasil nih. Jadi ini harusnya berhasil juga ya. Ternyata cocok ya, bumbu satenya nggak kental, agak unik. Super yummy. Dan beefnya tuh manis, karena kayaknya dia dimarinasi dulu deh sama sesuatu, manisnya unik. Semuanya berhasil. Sebelum pulang, aku keinget mie yang kemarin belum sempat aku makan itu loh, yang aku beli di supermarket. Kalian inget gak? Aku mau masak itu. Tapi aku harus beli air minum dulu buat jaga-jaga, soalnya mie-nya pedas, katanya. Ayo kita pulang, kita masak mie. Aku pulangnya jalan kaki. Ya iyalah, kan cuma 3 menit. Kita masak airnya dulu. Udah, gak usah banyak-banyak lah. Ini namanya Doll Ghost Instant Noodles. Dia tuh asalnya dari Hong Kong. Perusahaannya ada sejak tahun 1968. Kita pakai ini dulu. Sebenarnya sih bisa sih makan di situ ya, tapi tersama kayak yang kemarin. Tadi kan aku
gadoin sisanya si sausnya itu kan. Pedes banget. Ini juga lagi. Pedesnya tuh kayak nyangkut di sini gitu loh. It goes spicy. Ya, ini benar. Sesuai dengan klaimnya dia. Kayak kebakar nih di sini juga. Jadi pedes nih di sini, kayak panas gitu. Tadi kan kita beli kacang kan? Soalnya di sini isinya cuma serbuk rumput laut. Super super yummy. Pedes-pedes nikmat gitu. Lebih pedes ini sih daripada samyang yang biasa aku makan. Aku suka sekali. Ini lucu banget sih, Bud. Lu kayak lebih mirip sama yang itu dah. Yang mana, yang mana? Tuh, ini belakang. Iya, lu mirip banget loh. Nih, kalau gua lagi lucu, mungkin ini mirip. Nah. Nih, kalau lagi lucu. Ya, tapi hati lu yang di belakang tuh. Enggak, hati gua yang itu. Atasnya lucu. Enggak, lu yang gini. Enggak. Ini masa-masa kecil gue. Bandel cuma tuh sekarang itu. Ah, yang itu. Bener kan, kita udah lewat sini kan? Belum. Ini ya, Cong. Iya bener. Maafin gue salah. Udah mau dijamak, salah lagi ya. Cong, asli loh. Iya. Kenapa aku ada bahannya? Kenapa? Aku tidak tahu apa yang ku bicarakan ini. Apalagi aku yang mendengarnya. Apa sih, Cok? Mereka gak ngerti. Mereka kan oke. Malu kan? Aduh, pantesan gak dapat pacar. Ya, gitu, bingung. Dia pas gue lagi.